4 di Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, Binmas Keramat Aibtu Maskur telah melaksanakan pembinaan pengamanan swakarsa kepada sekuriti gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam arahannya, Binmas menyampaikan bahwa anggota Satpam memiliki peranan penting dalam membantu tugas kepolisian dalam penegakan hukum dan keamanan. Untuk itu, Binmas menghimbau agar sekuriti selalu meningkatkan kewaspadaan di area kerjanya dari segala gangguan Kamtibmas, serta tidak mudah percaya kepada berita hoax. Dihimbau juga agar para sekuriti dapat menginformasikan kepada Binmas apabila ada gangguan Kamtibmas di wilayah tugasnya. Dari Jakarta, Binmas Keramat Senen, Aibtu Maskur, Tribrata TV, Salam Tribrata.